ada seorang tukang parkir di kota Jakarta. Tukang? Terus tahun, ada tukang parkir di kota Jakarta. Apa yang dikatakan tukang parkir di kota Jakarta? Beda sama orang lain. Sama orang lain tukang parkir pakaiannya gak terus. Bajunya robek-robek. Aromanya? Tukang parkir dari rumah sepatu kulit, walaupun tidak bagus-bagus banget, harga 100.000-200.000 rupiah saja yang sudah dipakai bertahun-tahun lamanya. Celananya celana kain, bajunya cukup rapi atau celana itu cukup rapi, dalamnya semua apa? Datang ke mana? Pak! Kenapa semua banyak, Pak? Padahal itu apaan sih, teman, Pak? Kok bapak-bapaknya banget, Pak? Padahal duitnya tinggi, Pak? Padahal itu tanya disuruh-suruh orang untuk ngantri kan mobilnya, Pak? Untuk mobilnya, Pak? Kenapa sih setiap hari, Pak? Capek, Pak? Kok semua banget, ya, Pak? Setiap hari, dia perginya dengan semangat yang luar biasa. Setiap pakai itu pakaiannya. Apa yang dilakukan? Iwan terus tadi apa yang disampaikan? Ceritanya sebenarnya apa yang dibilang? Sampai di tiap tempat parkir. Ya salah parkir. Terima kasih Pak pada dia buka orang di sana. Setiap menurut terima kasih Pak. Hati-hati di jalan selama menikmati makanan dari sana. Doa saya untuk keluarga selalu. Beda, Pak. Senyumnya kau ikhlas kamu, kan, Pak? Apa kata tukang parkir? Pak? Saya tukang parkir. Saya hanya tukang parkir. Saya bukan ustaz. Yang punya ilmu agama. Yang bisa disebarkan kepada banyak orang. Satu hal, salah di akhir kehidupan bertanya kepada Ustaz, wahai Ustaz, apa yang membawa pantas masuk ke dalam surga? Aku sudah menyebarkan kebaikan banyak orang. Dia masuk surga. Saya tukang parkir. Saya bukan dokter, Pak, yang memberikan suntikan kesehatan kepada orang lain, Pak. Saya bukan orang yang mampu memberikan dokternya kepada banyak orang dengan jutaan rupiahnya setiap bulannya ratusan ribu setiap kebaikan. Saya bukan guru, Pak, yang beri bisa mengajar. Saya bukan pemerintah. Apa di dalam tukang parkir ini, Pak? Saya belajar dari tukang parkir ini. Pak, izinkan setiap motor yang masuk di sini, Pak, menjadi zikir saya kepada Allah. Pak, jadikan tempat parkir ini sebagai saya, sebagai sujud saya kepada Allah. Sang Allah bertanya, wahai kau manusia, yang dari pagi ke tengah malam, yang lebih jarang di rumah bersama keluarga, yang lebih sering di tempat parkir, yang sering kena terik matahari di tempat parkir, apa yang membuat pantas masuk dalam surga? Izinkan saya tukang parkir ini menjawab, Pak. Ya, Pak. Izinkan saya masuk ke dalam surga. Karena setiap hari ini, Pak, saya akan jadikan tempat parkir ini sebagai sarjana saya bersujud kepada Tuhan. Setiap tukang setia motor mobil yang masuk sebagai zikir saya kepada Allah. Maka izin, tak tahu kau kapan bisa mencabut nyawaku. Izinkan setiap doa yang saya berikan kepada orang yang keluar masuk di restoran ini, Allah, mengantar saya bertemu dengan Allah. Kata terakhir, aku takut pindah kamu. Tapi aku tahu aku tak pantas masuk dalam surga. Hanya hidup di dalam.
Saya sering datang sampai saya sana. Saya belajar dari tukang parkir. Dia ini tukang parkir. Selalu memberikan senyuman terbaik. Ngerti ya Sopi? Seperti pegawai bank, pegawai instansi yang memberikan senyuman terbaik atau pegawai perusahaan jasa yang memberikan senyuman. Bullshit SOP, bullshit, bohong SOP. Karena ada SOP yang lebih besar daripada SOP yang kita buat ditulis. Karena SOP itu adalah hati di dalam dada. Tapi dia yang buta, bukanlah mata kita, tapi yang buta adalah hati di dalam dada. Yang buta bukan mata kita, tapi yang buta hati di dalam dada. Dan sering kita lihat orang yang datang hanya oleh ponsel, tapi dalam hati berkata, ya Allah, orang yang datang dengan masalah. Ada orang yang datang membuka laptop, ya Allah. Ada sebagian orang yang curiga, dia kan membuka laptop sana, dia sana lewat aku. Ya Allah, izinkan laptop yang jatuh ini, izinkan pengabdian kepada saya, kepada Allah. Saya cari orang. Tak cukup hanya sekedar lewat saja, kemudian duduk. Pada saya bilang sebelum mulai, kita tidak akan memulai kegiatan sebelum tentek. Gina, kami serius bayar dan itu di bagian depannya aja. Saya bagi depan itu, udah kelihatan, gak perlu satu seksor. Gak perlu kamu berikan yang begitu-begitu, gak perlu. Pada setiap saya mengingatkan kita semua. Boleh Bapak Ibu?